ini bahwa purnama itu bisa diperhitungkan. Jadi nanti masyarakat bisa menghitung waktunya apakah betul mulai pukul 18.48 itu bagian bawah atau bagian timur dari purnama itu mulai tertutup sedikit demi sedikit. Dan nanti totalnya itu pukul 19.52. Jadi silakan buktikan akurasi dari perhitungan astronomi seperti itu. Nah, ini yang biasanya kemudian sekarang ini ada komunitas bumi datar yang cara berpikirnya berbeda. Jadi silakan mereka juga menghitung dengan pola atau pemikiran mereka dengan konsep bumi datar, kapan terjadi gerhana. Mereka bisa menghitung atau tidak.